Dapat hadiah, hadiah apa? Wow, tengok Adam dapat hadiah apa? Alhamdulillah, coba tunjuk, tunjuk hadiah. Surat gigi. Surat gigi. Ini menang, menang hadiah apa? Ya Allah, alhamdulillah dapat hadiah Adam. Tak caya ke ya? Saya dapat. Tak tunjuk eh. Hadiah apa ni? Tadi mama ni. Ketiga. Alhamdulillah. Oh, ini surat gigi. Adam nak cek gigi teman-teman ni. Napa hari ni? Dia hujan-hujan balik. Yeay, tuh dapat. Cik lagi. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Bunda Emmy Channel. Hari ini Adam dapat hadiah nih teman-teman. Dapat pemenang sijil penyertaan. Sijil penyertaan pertandingan mewarna sain. Carnival Steam SK Sri Kenanga. Nih teman-teman. Nih Adam ikut dapat hadiah. Tempat yang ketiga. Tapi ya alhamdulillah lah. Walaupun dapat tempat yang ketiga, alhamdulillah Adam sudah happy tau. Pun dia tak sangka kalau Adam tu nak dapat hadiah dicakap tadi. Itu sekarang ada kat bawah, dia tengah makan, siap-siap berangkat sekolah agama pula. Ni bunda nak duduk lah. Ya, walaupun cuma dapat tempat yang ketiga, tapi sudah bersyukur alhamdulillah ya teman-teman. Atas usahanya dia mengikuti pertandingan ini kan. Dia pun sudah suka tuh kat bawah. Cerita je dengan adik-adiknya, dengan Arian. Dia cakap tak sangka namanya dipanggil. Dari situ ya teman-teman. Ini duduk sini lah sambil cerita kan. Bunda nak cerita kat sekolahnya si Adam itu. Dulu si Adam itu pelat ya teman-teman. Macam pelat masih susah untuk membaca. Masih susah untuk menyebut perkataan. Itu darjah satu. Sebab apa, dulu masa tadika ada COVID. Musim COVID-19, Adam di tadika tahun 2001 itu masih teruk-teruknya musim COVID. Jadi masa tu Adam sekolah tadika. Masa PKP dulu kan, pandemi PKP, Adam tak sekolah. Sekolah 2 bulan, lepas tu masuk sekolah lagi, lepas tu PKP lagi. Tak silap macam tu. Masa tu terus Adam tak pandai nak membaca, nak menulis. Terus tahun depannya Adam dah masuk sekolah darjah 1 kan teman-teman. Jadi di darjah 1 itu Adam memang betul-betul belum pandai membaca, belum pandai menulis. Teman-teman, masa tu pun sedih juga ya, tapi nak macam mana, kita ajar kat rumah pun macam kita orang tuanya nak mengajar dia tu macam susah sikit kan. Lain kalau cikgu mengajar tu dia akan cepat tanggap tau, cepat memahami kalau cikgunya yang mengajar. Kalau ibunya, ayahnya yang mengajar tu susah kalau kat rumah tu. Jadi masa tu ya teman-teman, di darjah 1 Adam belum pandai membaca. Satu ayat pun masih susah. Cikgunya WhatsApp lah cakap kenapa Adam ni masih susah. Kita bagi tahu. Adam pun dulu ada lambat bercakap sebetulnya masa dulu kecil-kecil. Sampai ikut terapi ke hospital. Terapi ke pakar. Pakar percakapan lah. Masa tu Adam pun masa COVID tu sebetulnya masih mengikuti temu janji untuk terapi pertuturan ya. Tapi dikarenakan ada COVID, masa terapi tu masa COVID-19 semua dipospon. Jadi tak ada untuk terapi. Jadi masa tu ada COVID-19, Adam tak pergi terapi, lepas tu tak sekolah pun tak sekolah, kan duduk rumah saja masa pandemi.
Jadi ya teman-teman, masa tuh darjah satu memang dia betul-betul belum pandai membaca, belum pandai menulis sangat. Lepas tu cikgunya di tahun yang kedua, darjah dua, cikgunya masukkan Adam di pemulihan. Pemulihan itu untuk anak-anak yang belum lancar membaca dan menulis. Jadi masa tu darjah dua masuk ke pemulihan. Adam dah ini ya teman-teman, yang bunda kagum sekolah di Malaysia ini ya teman-teman. Bunda juga kagum dengan cikgu-cikgu kat sekolah Malaysia ini. Kalau muridnya belum pandai membaca, akan dididik betul-betul sampailah pandai membaca dan menulis. Tidak dibiarkan begitu saja. Jadi semua cikgu-cikgu berusaha untuk mendidik anak muridnya supaya menjadi cemerlang. Dan juga cikgu-cikgu kak Malaysia ini teman-teman selalu tak kedekut memberi hadiah ke murid-muridnya bagi murid-murid yang cemerlang. Walaupun hadiah cuma duit seringgit. Masa ikut pemulihan, si Adam sering dapat duit yang seringgit, dua ringgit, bahkan tiga ringgit kalau Adam sudah pandai membaca. Begitulah cara cikgu untuk menggalakkan anak rajin belajar. Cikgu-cikgu kak Malaysia ini tak kedekut untuk memberi duit muridnya walaupun cuma seringgit, dua ringgit. Tapi kan muridnya suka, jadi untuk semangat belajarnya ini tinggi teman-teman. Macam Adam. Dulu bunda tak sangka. Ha, ini yang mendapatkan hadiah ini. Ini walaupun nombor tiga. Sebab apa? Cikgunya kat sekolah selalu cakap, kat rumah kena belajar, kena memberi nasihat untuk murid-muridnya tu. Nanti dia sampai rumah tahu. Adam tu teringat sampai rumah. Ibu, cikgu cakap macam ni, macam ni. Peranan dari cikgunya menyemangati anak muridnya seperti itu. Jadi anak muridnya pun happy tahu teman-teman. Umpama mau belajar membaca, pandai lancar, dibagi hadiah walaupun duit seringgit, budak sudah happy. Ini yang untuk pemulihan. Masa tu Adam sudah dalam masa 6 bulan Adam sudah lulus dari pemulihan ya. Sudah lulus Adam dapat hadiah tabung dengan buku, dengan pensil book, macam itulah hadiahnya. Dan selain itu ya teman-teman, kalau sekolah kak Malaysia itu, kalau anak-anak yang rajin masuk sekolah, masuknya dalam satu bulan itu tak ada pontengnya, sekolah saja, nanti pun akan dapat sijil kecemerlangan kedatangan masuk sekolah. Mendapatkan sijil tahu. Adam tu kalau tak demam, dia mesti akan sekolah. Kalau demam tak sekolah, dia sedih. Dia cakap apa? Alah, Adam nak dapat sijil cemerlang kedatangan, tapi Adam demam. Kalau tak demam, anak-anak lain pasti rajin sekolah. Sebab apa? Nanti seronok. Kalau dapat sijil, anak-anak tu suka walaupun cuma sijil cemerlang kedatangan, itu pun dah suka tau teman-teman. Itu caranya, cara cikgu-cikgu Malaysia memberi semangat untuk anak-anak muridnya dengan cara macam tu. Tidak kedekut untuk memberi hadiah. Jadi anak-anaknya suka, semangat untuk belajar. Ini bunda cerita juga masa tu di pemulihan kan ada macam belajar siapa yang paling pandai nak dapat RM10. Masa tu kesian teman-teman. Masa tu Adam tak sekolah hari Ahad. Adam demam. Sedihnya dia cakap tu, alah ibu, Adam tak sekolah, tak dapatlah RM10. Menangis teman-teman. Sedih. Katanya nanti tak ikut yang kak pemulihan tu, cikgu tak bagi RM10, sepatutnya Adam dapat RM10. Jadi kita ni pujuk aja lah, tak apalah nanti RM10 ibu bagi, cakap itu. Dia cakap, tak sama ibu bagi, Adam nak yang cikgu bagi, macam tu. Bagus kan? Kadang-kadang pun kalau kat sini kan ada belajar sifir ya teman-teman, sifir
Itu Bunda pun tak paham sifir apalah macam kalau Bunda cakap itu macam kali-kali ya, satu kali satu, satu kali dua. Kalau kat sini namanya darab. Darab ya, satu darab, dua, dua darab, tiga macam tu. Itu pun kalau yang pandai nanti dapat, dapat hadiah. Dicakap gini, Ibu Adam pandai sifir berapa nanti dapatlah cikunya belanja ais krim ke macam tu. Kan suka kan anak-anak murid jadi suka kalau cikgunya memberi semangat macam tu. Alhamdulillah Bunda pun tak sangka kalau Adam ni semangatnya ada untuk ikut lomba. Bersyukur Alhamdulillah hadiah ini untuk semangat dia seterusnya, untuk semangat mendapatkan hadiah lainnya kan. Inilah seri-seri Bunda hari ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Bunda minta maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak betul dalam perkataan Bunda. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.